Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dengan saya di channel Maman Meong Bonsai, yang pastinya di jalur bahan bonsai lokal ya. Oke kawan bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, di video kali ini kita akan berbagi lagi ya, berbagi pengetahuan ya, dari pengalaman saya ya, mengenal bahan bonsai hampelas putih ya. Oke, barangkali bagi pemula ya, barangkali nggak tahu hampelas putih, ikutin terus videonya ya. Oke, sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, tetap setia nonton video saya, yang pastinya saya doakan semoga sukses selalu ya kawan bonsai semuanya. Oke, yang baru menemukan channel saya mohon subscribe lah, supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya tentang bahan bonsai lokal ya. Oke, jangan lupa di komen, di share juga boleh ya. Oke, kita lanjut ya, ikutin terus videonya supaya tahu mengenal bahan bonsai hampelas putih ya. Ini ciri-cirinya hampelas putih, supaya tahu ya pemula. Kita lanjut. Oke sahabat bonsai, dimanapun Anda berada ya, kita lanjut ya mengenal bahan bonsai hampelas putih ya. Kita di daun dulu ya. Oke, daunnya ini mengkilap ya, herang ya, beda lagi sama hampelas hitam ya. Ini agak keras ya, tuh licin ya ininya, ini atasnya itu licin ya, tuh mengkilap ya. Oke, kasap nate di bawah mah kasap ya, nggak terlalu kasap ya, kayak hampelas hitam ya, ini hampelas putih ya. Ini tuh, ini pucuknya kayak begini ya. Oh, tunasnya yang mudanya ya, kita lihat yang dekat ya. Ini hampelas putih, itu ciri-cirinya hampelas putih ya, kayak begini ya kawan bonsai semuanya ya. Oke, kita lanjut ya, ini di daun sama ini tunas yang barunya, pucuknya ya, cek bahasa saya mah Sunda, tunas yang barunya kayak begini ya, tadi sudah diunjukin ya. Ini batang yang mudanya itu hijau ya, tuh kehijau-hijauan ya. Ini barangkali pemula ya belum tahu, ini ciri-ciri hampelas putih ya seperti ini ya. Ini lentur banget ya, uduh ya, cek bahasa saya mah, hati-hati ya, karena uduh pisan ya. Hampelas putih itu tunas yang barunya, pucuk yang mudanya. Ini kita jalan lagi ke bawah ya. Oh, ini baru, ini yang agak tuanya itu hijau keputihan ya, tuh seperti ini ya. Ini hampelas putih, ini baru sudah keras ya. Ini kalau yang mudanya, hijau mudanya masih lentur ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini pohon ya, ini pohonnya biasanya putih ya, putihan ya, putih hijau ya. Kalau masih muda itu agak hijau ya, kalau yang tua ya kayak begini ya. Mantap banget ya, ini kiambiumnya itu jalan ya. Ini karakter pohonnya yang kayak gini ya, ini hampelas putih ya, putih keputihan ya. Ini bagus dibikin bonsai ya, ini dari bahan hampelas putih ya, bagus juga ya. Ini
Sahabat bonsai semuanya, ya kita lanjut lagi ya. Ini mengenal bahan hampelas putih ya. Hampelas putih itu karakternya ya, karakter ditanam juga. Ini batang yang ini potong ditanam juga tumbuh ya, keunikannya, keistimewaannya ya. Ini kambiumnya cepat jalan ya, kalau pun dibobok ya, akarnya juga cepat tumbuh ya, cepat gedenya ya, jenis Picus hampelas putih itu ya. Supaya tahu sahabat pemula ya, sahabat bonsai pemula ya, sahabat bonsai yang senior sudah pada tahu ya. Oke, ini mengenal bahan bonsai hampelas putih ya. Kalau kita cangkok ya, di ground juga cepat gedenya ya. Kalau misalkan ini buat akar itu gampang banget ya. Buat ini ditempel juga sama hampelas putihnya, cepat nempelnya ya. Tuh keunikan ini, keistimewaan hampelas putih ya. Kalau kita bobok ya, ini kambiumnya cepet jalan aja. Ini tuh lihat ya, kambiumnya baru kemarin di bobok ya, ini jalan ya. Ini keunikan keistimewaan hampelas putih ya, ini kambiumnya cepet ya tumbuhnya ya. Oke, kalau kita potong batangnya juga cepet ya, cepet tumbuhnya, cepet keluar akarnya ya. Oke, ini mengenal bahan bonsai hampelas putih ya, istimewa banget ya. Oke, tuh karakternya tua ya, karakter pohonnya tua banget ya. Oke. Oke, di akar juga ya, di akar juga istimewa banget ya. Ini saya potong nih, potong ya. Ini bukan dari akar yang biasanya di tanah ya, yang akar di atas ya. Ini cepat keluar akarnya ya. Ini keistimewaan bahan bonsai hampelas putih ya. Ini cepat tumbuh ya. Ini akar baru ya, ini yang di ground ya. Oh, ini juga akar yang ini ya, gak mati ya. Ini keistimewaan bahan bonsai hampelas putih ya. Itu di akar, kita lihat sekelilingnya ya. Oke, ini akarnya yang baru ya. Oke, ini keistimewaan bahan bonsai hampelas putih ya. Kita lihat lagi yang lainnya ya, masih di hampelas putih ya, bahan hampelas putih. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kita jalan lagi ya, lihat bahan hampelas putih yang lainnya ya. Oke, ini bahan hampelas putih juga ya. Ini saya akan kasih tahu ya ceritanya, ini bahan bonsai hampelas putih itu bukan dari pohon asli ya, ini dari batang ya. Saya punggal dari atas, saya tanam nih akarnya yang sudah tumbuh ya. Ini sudah sekali potong ya, ini batangnya ini. Oke, keistimewaan hampelas putih itu kita eksekusi batang aja ya, ditancepin di sungkup ya, di open pakai plastik, tumbuh ya seperti ini. Ini bukan asli dari pohon ya, ini dari batang yang hampelas pohonnya yang gede banget ya. Oke, oke sahabat bonsai semuanya ya, istimewanya juga kalau misalkan nggak ada batang dari sini ya, ini juga ini ingin saya batang tumbuh dari sini ya. Hampelas putih itu keistimewaannya bisa ya. Oke, bisa ditempel ya, ditarik ini, di pakai benang rapia juga bisa ya, pakai kawat juga bisa ya, dipengket ke dia nanti juga nempel ya. Ini keistimewaan bahan bonsai hampelas putih itu banyak ya. Ini oke, sahabat bonsai semuanya,
kalau nemu bahan amplas putih yang gede, yang kiranya susah ya untuk diangkat ya, kita eksekusi aja batang ya, dahana tancepin wae-nya, dahana bisa tumbuh ya. Ini kita lihat ya, ditempel ya, ini dilihat pohonnya ya. Oke, ini akarnya ya sudah tumbuh, ini dapat eksekusi batang lah tadinya ya. Oke, ini mengenal bahan bonsai amplas putih ya, banyak keistimewaannya ya. Oke, oke, kita jalan lagi ya. Oh, ini juga amplas putih ya, keunikannya akarnya. Nah, jika dianyam ya, jika dianyam akarnya ya, ini amplas putih juga ya. Ini kayak mati ya, padahal nggak mati ya. Ini daunnya ya seperti ini ya, banyak sekali keistimewaan amplas putih ya. Keunikannya kebanyakan ya amplas putih itu formal ya, saya bikin yang unik-unik ya, ada yang rap juga kita liatin ya nanti ya, kita lihat yang rap ya. Oke, amplas putih itu banyakan yang formal ya. Oke, kita lihat lagi yang rap ya. Oke, oke sahabat bonsai dimanapun anda berada ya, ini amplas putih juga ya, lagi di ground ya, ini bahan bonsai ya, saya bikin rap ya, rap. Oke, ini bahan-bahannya ya, kita lihat dari dekat ya, ini bahan bonsainya seperti ini, kita lihat nanti ya. Oke, ini bahan bonsai amplas putih juga ya. Oke, bahan rap ya, ini masih di ground ya, masih ini juga sebenarnya dipunggal ya, eksekusi batang ya, enggak dari pohon ya, ini tadinya enggak seperti ini ya. Oke, ini banyak banget ya keunggulan bahan bonsai amplas putih itu ya, lain dari ya pada yang lain ya. Ini cepet tumbuhnya ya, batangnya juga bisa ditanam ya, bisa nantinya bagus ya, karakter tuanya oke banget ya. Tuh, ini akarnya kalau program akar cepet banget ya. Kita lanjut lagi ya, ini mengenal bahan bonsai amplas putih ya. Tuh, ini tua banget ya, kelihatan ya tuanya ya, kita lihat dari jauh ya, dari jauh dulu ya. Tuh, karakter pohonnya enak banget ya. Ini akarnya oke ya, ini banyak banget ya akarnya, sudah keren ya akarnya. Oke, sahabat bonsai semuanya, kalau mau cari akar yang begini ya, ini di pohon aren ya adanya ya, yang nempel biasanya di bawah burung ya, mungkin buahnya modal teh beo ya, di kawung ya, di kawung sih saya mah ya, kalau bahasa Indonesia pohon aren ya, ini tumbuh ya, pasti akarnya seperti ini ya. Ini bahan bonsai amplas putih dari pohon aren ya. Oke, kita lanjut lagi ya, lanjut lagi ya, ini tentang mengenal bahan bonsai amplas putih ya. Oh, ini juga amplas putih ya, ini kering ya, ini mati ya, tadinya ini eksekusi batang, nah mati saya. Tuh, ini hidupnya di bawah ya, jangan dibuang ya, karena ini kalau musim hujan pasti tumbuh akar ya, masuk ke sini ya. Ini kan amplas putih banyak keistimewaannya ya, ini pasti tumbuh akar ya, kita lihat akarnya juga sudah ada ya. Tuh, ini amplas putih ya,
Ini jangan dibuang ya. Tuh, ini sudah tumbuh ya, akarnya sudah gede ya. Ini sudah pada naik ya akarnya ya. Ini mengisi yang bolong-bolong ya di bahan yang kering ya. Yang ditunggu yang kering bisa jadi bahan bonsai yang indah pada waktunya nantinya ya. Oke, keunggulan daripada amplas putih ya, mengenal tentang bahan bonsai amplas putih sudah saya kasih tahu ya. Oke. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada ya, sudah saya jelaskan ya mengenal bahan bonsai amplas putih, sudah saya kasih tahu ya. Semoga bermanfaat ya kawan bonsai semuanya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Bila salah kata atau muntata, salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu hobi.